Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan mainin Link skill 1 ya. Dan gue bakal combo ke arah Luoyi gitu guys. Kita bakal coba teori apa unlimited ulti ya guys ya. Dimana kita di sini bakal ke Inferno berarti ya. Luoyi plus Inferno. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. Biar tidak usah kelamaan lah ya. Oke, untuk early kita wajib banget ambil ke arah Kufra guys. Kenapa? Karena kita bakal ambil magic crystalnya Inferno ya, biar si Luoyi kita tuh langsung ulti guys. Jadi kalau misalkan dia langsung ulti kan, kalau elementalis nanti sisanya itu gampang ya, dia bisa langsung ulti lagi gitu. Yang terpenting kita kalau bisa ya, kalau bisa kita perlu banget yang namanya power overload sama mystic fusion sih. Ini ada si Kale sih, bisa dipakai dulu sih untuk menggendong-gendong di early dulu ya, biar kita di early-nya tidak terlalu kecret gitu guys. Ini enak banget, biasanya bisa juga kalian combo pakai Angela skill 1 guys. Itu bebas juga ya. Kalau Angela skill 1 kan bisa 2 tuh. Tapi kalau ini kan udah pasti gitu, kalau link panggung ya udah dipastikan kalian dapat mana, dan hyper kalian tuh bakal anti CC banget gitu kalau selama di atas panggung ya. Ada retribution sih sebenarnya enak buat si Luoyi ya. Mantap juga menurut gua. Biar nanti bisa ada penambahan dari retribution-nya ya ke arah damage-nya juga. Ada Kagura, oke juga sih Kagura ya. Bisa kita pasang dulu. Emage early dulu enggak apa-apa guys. Ini kita situasi aja ya, kalau misalkan kalian cuma adanya elementalis ya enggak apa-apa guys. Lebih bagus juga ya. Cuma kita kan tadi dapatnya Vale tuh. Jadi kita usahakan ya ini dulu ya, aktifin sinergi Vale-nya gitu biar menang lah. Kan kalau udah menang begini kita agak tenang lah ya kan. Nah abis ini harus Inferno only ya, jangan yang lain-lain gitu, rugi kalian nanti. Oke, plus 5 gold. Oke banget, masih kita masih menang. Ada si Eudora, kita keluarin semua ya. Kita bisa interest dulu mungkin, santai jadi pra dulu ya, sendirian gak apa-apa. Kita kalah dulu juga gak masalah banget guys. Yang terpenting adalah magic crystalnya tuh kalian dapat ya. Kalau sampai nggak dapat magic crystalnya itu kalian susah lah, nanti kalian perlu basic attack beberapa kali dulu baru bisa ulti ya di awal gamenya ya. Kalau ada Inferno kan kalian bisa langsung ulti guys. Nanti kalian tinggal ambil mystic fusion atau enggak dua-duanya sama power overload, itu cocok banget ya. Kayak plus 7 gold ya. Jadi kita pasti memastikan Inferno dapat dulu. Oke, Inferno-nya dapat, bisa ditaruh ke siapa aja. Ini belum bisa aktif ya selama belum ada Luoyi. Jadi kita bisa pakai apa yang ada aja dulu guys, tidak masalah. Penting ngisi-ngisi dulu apa yang bisa diisi. Oke, begini dulu palingan guys. Mudah-mudahan kita masih bisa menang sih. Biar kita punya darah cukup banyak, 91 kan. Oke banget. Menang sih lawan begini mah guys. Tapi ini masuk ke dalam jantung pertahanan kita nih si Arlott ini. Oke, masih menang ya. Masih aman gitu kan. Syarat pertama adalah Magic Crystal Inferno kalau mau ya. Main begini-begini guys. Nanti round pertama kalau bisa Mystic Fusion ataupun Power Overload, ambil guys langsung. Oke, plus 7 gold. Misalkan tidak ada ya salah satu antara Mystic Fusion atau enggak Power Overload ya, kalian coba cari deh tuh. Bagus banget soalnya itu, kalau bisa dapat dua-duanya sih hoki banget sih. Gue udah nyoba berapa kali nggak dapat-dapat guys. Sumpah ini mudah-mudahan dapat ya. Kalau misalkan nggak dapat ya kita kurang bagus gitu. Kita ambil Bloodwing saja. Sebenarnya kalau mau buku juga nggak apa-apa guys. Buku itu damage-nya lumayan gede juga loh, power ke magicnya. Jadi bisa banget. Oke, ada Tamus ya. Kita sabar dulu berarti di sini. Jadi nanti mungkin kita bakal main ke arah elementalis sama Inferno 4 aja sih. Itu yang pokoknya guys ya, itu yang harus kalian aktifin gitu. Sisanya ya kalian isi-isi aja gitu. Aduh, ini main Luoyi juga lagi. Kalau misalkan ada yang nabrak susah juga ya main Luoyi ini. B3 ini tuh repot guys. Mudah-mudahan lah ya kita bisa B3. Kalau nggak B3 sih kurang banget. Kurang banget guys. Masih menang kita, bagus banget loh. Vale membantu banget berarti ya. Kalian bisa ambil deh kalau misalkan ada yang bisa B2 dulu.
mangga atau apapun ya, ambil aja dulu guys untuk menggendong early-nya ya. Jangan lupa tamusnya nanti diambil ya, plus 11 gold. Tamus gaskan. Ada yang jelah. Boleh ya, B2 dulu ya. Di sini baru kita bisa masukin tamus upslot ya. Kita belum menemukan tanda-tanda Lui di sini. Pokoknya pakai-pakai hero elementalis kaja berarti kita butuh ya. Ayo Vale. Ulti dong. Aduh, ini kok keras banget ya? Nampaknya ini keras banget nih. Ada Lolita B2, Akai B2 ya kan? Itu keras banget, guys. Wah, kalah. Vale ulti dong sekali. Nice. Bunuh satu lagi, oke juga sih ini. Sekali lagi. Oke, bagus ya. Ulti. Dikit lagi loh. Vale sakit sih, dikit lagi padahal ya tuh ya. Kalau kita tidak terkena makan lele, udah pasti kita menang sih itu. Oke, boleh muncul ya. Oke, ada power overload ya, langsung aja sih ini. Power overload ya, langsung diambil aja karena jarang banget, susah itu dapetinnya. Coba mulai transisi ya ke arah elementalis. Berarti nanti kita coba cari Loi deh. Level 6 ini ya, kita minimal punya satu lah. Biar kita nggak ke arah Vale dulu. Udah kita jual aja ya Vale ini ya. Ada konsentrat, bagus banget. Membantu lifestyle kita ya. Plus 11 gold guys. Cukup bagus kita di sini darah sebenarnya. Aduh, blessing ke arah natur ya, nggak guna banget ya. Blessingnya kok ke arah sana-sana sih. Oke, Tigreal ada, Loi ada. Kalau Tigreal nanti Loi kita nggak bisa langsung ulti guys. Jadi nanti ya Tigreal ya, santai ya. Kecuali bisa 4 langsung sih. Kalau mau 4 langsung bisa sebenarnya. Oke lah ya, nggak apa-apa, bikin dulu untuk sementara. Nanti mungkin bisa kita 4-in. Ganti kaca ya kalau mau. Oke deh, kita lihat keadaan dan situasi deh. Ganti lagi Loi. Red, nice banget ya. Loi ini sebenarnya kalau dia ngulti tuh sakit banget guys. Lagi tuh damage-nya tuh area plus stun deh ya. Tuh lihat tuh, 1-1 tuh. Masih level 1 loh. Jebret lagi. Tuh lihat nggak? Ini apalagi nanti dia udah B3 guys. Unlimited ulti udahlah ya, nikmat banget tuh lihat. Menang nggak sih? Menang nggak sih? Ini B3 plus retail. Lawan Loi. Lihat. Loi mah solo aja guys, solo aja ya kan. Jangan diragukan gitu kekuatan seorang Loi ya. Kenapa itu harus blessing ke arah ini ya? Apa namanya, natur ya. Oke, begini dulu lah ya. Untuk sementara bisa 4 Inferno, jadi kita bisa punya TB juga guys. By the way, langsung gak sih? Kita biar menang, oke sih. Langsung deh guys, langsung. Ada Loi, berarti Loi ini butuh banget di 7 ya. Kita nanti ke 7 deh. Ke 7 kita enak tuh carinya ya. Lawan begini seharusnya ulti langsung. Stun. Ulti lagi. Wah, cepet kan mananya, lihat. Ulti lagi. Dalam satu match bisa ulti berkali-kali nih guys. Damage kita 16 ya, itu lumayan banget loh. Ntar lagi dia mati tuh. Oke, plus 11 gold ya, jangan lupa diambil si Loi kita. Fokusin ke sini aja, ada Tamus B2, oke banget. Tidak ada blessing yang bagus. Kufra abis ini deh kita ambil ya. Loi kita udah B2 nih, enak banget. Kita tadi agak cari-cari tipis guys. Oke, ulti lagi. Jebret, nice. Ulti lagi, enak banget kan Loi kan. Kalau udah B2 begini udahlah ya, udah enak banget lah. Ya masih bisa interest ya, jual si Eudora dulu deh. Kita pegang interest dulu kan, lumayan banget nih. Kita bisa ambil Kufra abis ini ya. Oke, plus 12 gold. Kufra diambilin, jangan lupa ya. Minimal B2 lah ya, biar kita nanti TB-nya tuh kuat lah. Di sini tidak ada item-item mage ya. Apa ini guys? Buat tamus aja ya paling ya. Si Albert, mau nggak si Albert? Bebas lah ya, di sini kalian pilih lah ya. Yang terbaik buat tamus, Golden Staff boleh juga.
tidak terlalu berguna juga soalnya kalau nggak ada item aga ya. Ya mungkin kita bisa agak tahan ya, kita bisa up slot aja di 7, kita bisa cari-cari loy lebih enak sih. Ini termasuk cukup enak ya, kita dapat tigril cepat loh. Jadi bisa 4 inferno langsung guys. TB-nya ada banget soalnya buat loy. Oke, ulti langsung tigril. Ulti juga loy. Udah combo yang cocok banget sih sumpah guys, cocok banget tuh lihat. Lagi orang tuh dempet-dempet ya, seneng banget dempet-dempet ya, auto mati ya gitu guys. Tuh kan 20. Sakit banget ini ya. Bisa main Kara cepet end ini guys. Kalau misalkan damage kita gede terus ya, kita usahakan ini ya, apa namanya, 6 ele nanti ya. Secepat-cepatnya sih kita kan up slot ini, kita bisa masukin Angela dulu. Kita butuh 2 lagi. 2 lagi elementalis. Kalau misalkan dapat guard bisa sih. Ini main Loi ini. Apa sih Tars 3 main Loi ya, ngeselin banget, nggak guna banget guys. Ngambilin Loi kita nih. Jebret, ini harus dibasmi nih, harus dibasmi nih guys. Soalnya Loi kita diambil ya. Tars ini sekarang mempengaruhi shop nih, soalnya ngeselin banget. Nanti kita susah B3 guys. Kayak plus 15 ya, kita di sini berapi-api guys, saking kita kuat banget ya Loi ini ya. Mesti cushion sih, gue butuh banget. Please lah, keluar lah. Waduh, nggak ada guys. Elemental Codex ini bagus guys. Mending ambil aja sih daripada kalian roll kan. Belum tentu dapat Mystic Fusion ya kan. Ini udah cukup unlimited lah ya. Nanti kita kalau nggak cari-cari dapat yang nggak jelas ya kan, malah kalah gitu. Ini lumayan banget guys, bisa nambahin damage kalian gitu kan, setiap menggunakan skill guys. Bayangkan ya, Elementalis ini adalah patokannya skill gitu. Dia pasti ngeluarin skill terus-terusan guys. Tuh minimal mah 2 ya. Loi gue ini udah pasti 3, itu udah minimal kalau di sini. Ada Bloodwings, ada Oracle. Ini bebas lah ya, kalian pilih-pilih aja ya, sesuka hati kalian. Felin Blade oke ya. Kita mengantisipasi ada penyerangan di belakang guys. Oke, ada Loi sisa 8 kan. Abis kan Loi gue kan. Ini dia guys yang kita khawatirkan, itu adalah Loi kita habis. Kalau bisa Loi B3 cepet-cepet enak nih. Gak ada keluar sama sekali kah? Itu masalahnya, dia muntah gak ini banget ya, gak objektif banget itu. Loi campur-campur itu. Ulti nice. Aduh, masuk ke jantung pertahanan Amonnya guys. Bagus. Ulti lagi Loi. Bagus. Nice banget kan. Harus dimakan. Aduh, bahaya banget itu Selenanya. Masih menang untung guys. Mempertahankan WS ini emang salah satu yang sulit ya, dan itu berguna banget untuk uang kalian guys. Gold kalian tuh kalau WS itu enak banget lah ya, berjalan lancar gitu. Oke, mati 2 ya udah ya. Ini musuh cepet-cepet mati karena mendominasi ini 2 orang. Kita dan satu lagi DP ya, itu mendominasi banget. Berarti abis ini bisa up slot sih, biar progres ke arah 6 LE ya. Kalau udah 6 LE ya udah unlimited ulti guys, apalagi itu damage-nya sakit ya. Jadi dia setiap ngekill tuh dapat 30% mana gitu kan. Bagus enggak tuh? Ulti lagi enggak sih? Ulti lagi enggak sih? Perlu kan lama kan? Bagus. Sakit banget ya. Ini yang ngambil Loi kita nih. Telon mirror-nya aja ya, ini harus dibantai dulu sih. Bagus ya, jadi Loi kita tuh banjir-banjir lagi gitu, mulai bermunculan lagi di shop guys. Oke, plus 15, langsung bisa slot aja ya. Mankan slot, kita bisa cari Lunox ya kalau bisa, ataupun Gord boleh juga ya, apapun lah, elementalis kalau bisa. Ada Lunox. Lunox bisa masuk guys. 5 ya, satu lagi berarti ya. Kalau bisa blessing ke arah elementalis enak nih sebenarnya. Gimana emang dapat natur ya, tapi bisa satu lagi sih. Santai lah ya kita ya, nggak usah buru-buru amat. Ulti lagi Loi, kasih paham. Jebret ya kan, sakit banget kena stun, itu udah paket komplit lah ya. Ulti lagi Loi, kasih paham dia. Valentina B2 ya. Ulti lagi dong, ulti lagi. Bagus ya, kita belum kalah-kalah ini guys. Ini kuat banget loh combo ini, combo inferno plus elementalis ya, auto unlimited ulti guys. Ada elementalis, kasih tigri langsung ya.
Tigreal kita bisa ulti-ulti terus nih. Oke, nggak ada yang ambil ya, bagus banget. Tigreal auto ulti-ulti terus guys. Lagi 6 ya nanti ya, udah cocok banget gitu. Ada Lunox, gas kes langsung ya. Kupra nggak perlu ya, udah B2 sih dia. Kita fokus cari Loi paling sih. Kalau mau ya ini kasih Tigreal aja guys. Bagus ada Tigreal. Oke ada Loi lagi ya, santai. Interest dulu dong, Loi B3 dong. Tuh banget ya gue disini. Kita udah 6 L ya disini ya. Langsung ulti Loi, jebret, ulti lagi, jebret, sekali lagi ulti lagi dong, 3 kali berturut-turut langsung ya. Tigreal kita pun langsung ulti-ulti terus guys. Lihat tuh, Tigreal ulti terus. Apalagi nanti dia udah B2 ya, santai. Loi kita ini udah membantai banget sumpah. 3 kali, blessing cuk. Blessing ini ele ya, bisa ganti yang lain ini. Kadia mau gak Kadia? Kalau bisa Kadia oke sih guys. Biar si Loi kita lebih overpower lagi ya kan. Ntar dulu 4 Akai boleh ya, ganti Angel lah. Bisa aktif ini juga apa namanya, Guardian. Sebenarnya kalau mau reset Blessing bisa juga ya si EW ini. Kita jual aja ganti Guard ini boleh juga guys. Valentina, Loi ulti sekali. Diambil ya. Ulti lagi Loi, kasih paham yang keras-keras. Jebret, nice. Jelas kita jual aja guys. Waduh, terkena stun. Mati Loi kita, astaga. Kalah kita. Astaga, kalah loh. Itu dia masuk ke jantung pertahanan gua ya, si Amon itu ya. Dia masuk ngancurin panggung kita langsung cuy. Oke, Tigreal B2 nice banget. Bisa ini sih kita. Begini, gak usah Tamus. Kita gak usah pakai Tamus atau gak usah pakai si ini tuh, Kupra. Kupra gak usah pakai. Begini. EW kita ganti ke arah ini ya. Siapa namanya, Yuzhong boleh gak? Jadi kita bisa ke arah Kadia juga. Tapi kalau misalnya kalian memang mau ini ya, apa namanya, banyakin Inferno, tetap masukin si siapa namanya, Kufra juga oke guys. Tapi kita maksimalin lah ya di sini ya, biar ada kadianya kan tambah oke tuh. Jadi tidak ada yang kelebihan lah ya. Oke, di sini kita bisa oke, bagus banget ada glowing ya. Glowing one ini bagus banget guys buat si Loi ya. Oke, blessing Kara, Guardian. Blessing Guardian cukup bagus sih menurut gua. Bisa 4 oke juga tuh. Ini progres ke Loi B3 dulu deh. Biar kita nggak ngacak-ngacak ya fokusnya ya, kalau nggak B3 soalnya kurang bagus. Harus B3 dulu ya. Nggak muncul sama sekali apa ya. Aduh Yuzhong tadi gua lewatin ya. Oke, ini main rapat-rapat, ketemu kita auto die sih itu. Plus glowing one tambah sakit nih. Sekali ulti langsung. Jebret, sekali lagi, jebret. Sekali lagi dong, sekali lagi, 3 kali berturut-turut. Jebret, 4 kali. Ulti lagi, bagus gak tuh, 5 kali. Lihat guys, ulti terus. Ini real unlimited ulti. Apalagi kita tadi pegang Mystic Fusion ya. Itu udah bagus banget sih itu. Bener-bener unlimited ulti guys. Yuzhong ya, jangan lupa ya, kasihan dia. Masa dia B1 guys. Minotaur bisa masuk sih, tapi nanti ya kita fokus Loi dulu deh. Ini kalau Loi nggak B3 ya percuma sih ini, kurang bagus banget. Oke lah ya di sini, mudah-mudahan Loi kita cepet lah ya B3-nya ya. Ulti bagus, ulti lagi, nice, ulti lagi dong. Bagus nggak tuh? Sekali lagi, bagus. Aduh, wah ini lawan kita sulit yang ini ya. Lawan kita yang ini sulit nih. Valentina B3, gila ini. Keras banget Valentina B3 ya. Sakit guys. Plus 12 gold. Oke banget. Mana sih nggak muncul-muncul. Apa sih Loi ya? Mana dong Loi dong. Come on man. Monton. Kejam kali Monton sama gue ya. Abis ini bisa all in sih kita sih. Ayo dong bertahan dulu ya. Bertahan dulu. Kalau nggak Loi B3 sih gimana ya. Ini kurang kuat ini.
Musuh udah legend B2 ya. Aduh, jebret. Sekali lagi, bagus. Ulti terus Loi, kasih dia stun-stun yang bagus gak tuh. Tigreal gua juga stun terus, guys. Wah, gilong, baik banget. Ulti, bagus. Menang, guys. Masih menang. Aman. Tinggal by one sama tadi ya, Valentina ya. Las, yo. B3. Kadia nggak perlu. Oracle lagi nggak? Baris depan kali ini kali. Oracle lagi bisa sih. Oracle ya, buat mage-mage begini cukup oke lah Oracle menurut gua. Ayo dong, alin. Come on, man. Ayo. Loi dong. Apa sih? Masa nggak dikasih Loi gua? Ward, oke. Loi, satu lagi. Oke, B3 ya. Nice banget. Auto apa bantai sih ini? Sumpah bantai. Item jangan lupa, guys. Pindah-pindahin dulu. Aduh. Nah, begini ya. Ini bisa menjadi pertarungan terakhir kita ya, guys ya. Baris depan Oracle, baris belakang juga Oracle ya. Mari kita bantai-bantai. Unlimited ulti. Loi B3 ya, auto apa terkena stun. Jebret sekali. Sakit langsung. Tuh lihat. Jebret lagi. Udah ya, rata langsung. Secepat itu, guys, ratanya ya. Masalahnya secepat itu ya ratanya ya. Langsung hilang, guys. Wah, ini combo bisa banget sih dicoba sih. Unik, guys. Ulti terus sakit banget ya kan. Early-nya kalian bisa ambil Inferno biar langsung ulti gitu, guys. Mumpung di legend ini cocok banget kita eksperimen ya, guys ya. Kalian bisa komen-komen tuh apa yang harus gua mainin selanjutnya, guys. Biar kita eksperimen ya. Power kita kecil 192 doang. Tapi itu udah cukup oke sih menurut gua ya. Oke, paling itu aja sih di video kali ini, guys. Thank you banget yang udah komen-komen, yang udah ngasih tahu info-info sinergi yang OP sekarang, guys. Thank you banget ya. Kalian bisa banget cobain. Coba komen, guys, selanjutnya gua harus main apa, guys. Oke, guys, itu aja paling. Thank you banget udah nonton, udah like, udah subscribe, guys. See you di next video, guys. Bye-bye, guys.